Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Aris Channel di sini. Halo, apa kabar sahabat Mas Aris Channel semuanya, pemirsa YouTube semuanya, pemirsa yang selalu setia dengan channelnya Mas Aris ini. Pada kesempatan ini Mas Aris Channel ngobrol-ngobrol sedikit nih. Biasa kita dari Mas Aris Channel pengen sharing, pengen berbagi sesuatu, berbagi informasi, juga berbagi kabar. Dan pada kesempatan sore menjelang maghrib ini di tempat Mas Aris lagi hujan, dan mungkin ada terdengar suara hujan. Dan pada kesempatan sore hari ini Mas Aris Channel nggak jauh-jauh ngobrol tentang YouTube, masalah YouTube. Jadi di YouTube itu salah satu kunci kita adalah konsisten, yaitu konsisten membuat karya, konsisten membuat video, baik itu video yang bersifat hiburan, baik itu video yang bersifat edukasi, ataupun video yang bersifat informatif. Dan pada kesempatan ini harapan dari Mas Aris Channel adalah bahwa kita ketika sudah masuk di konten kreator, dunia konten kreator ataupun YouTuber atau apalah namanya, yang jelas kita berkarya di YouTube itu ya harus siap berjuang, harus siap berdarah-darah dalam tanda kutip, karena perjuangan di YouTube itu tidak gampang, perjuangan di YouTube itu tidak mudah, tapi perlu optimisme yang tinggi agar supaya apa yang kita karyakan di YouTube itu bisa dicintai, bisa diminati, dan bisa menambah poin plus atau ada poin tersendiri yang didapat oleh pemirsa YouTube ketika menonton video kita. Kita harus percaya diri, kita harus berbekal dengan kepercayaan diri yang penuh dan terus belajar, terutama belajar di senior-senior, tutorial-tutorial yang sudah ada, karena banyak sekali tutorial yang mengajarkan kita, baik itu metode ataupun hal-hal yang teknis. Jadi ayo sahabat YouTube semuanya, sahabat Mas Aris Channel yang sudah masuk di dunia konten kreator, kita menikmati proses ini senikmat mungkin. Mungkin banyak sekali di YouTube itu dalam perjalanannya, baik itu senior-senior ataupun junior-junior seperti Mas Aris Channel ini, dan pendatang-pendatang baru dalam berinteraksi itu ya selalu ada pro dan kontra, itu wajar, karena di YouTube itu, ilmu di YouTube itu sangat luas sekali dan sangat banyak sekali, dan tidak ada yang bisa dipastikan itu betul, karena bisa dipastikan ilmu itu benar, karena di YouTube itu punya rahasia, yaitu di algoritmanya. Algoritma YouTube ataupun mesin kecerdasannya YouTube itu sangat luar biasa sekali, dan disitulah kenapa YouTube itu masih eksis sampai sekarang. Jadi kita tidak usah, sebagai pemula, sebagai junior itu tidak usah pusing kalau ada pendapat yang ini, pendapat yang itu, ataupun seperti apa itu, kita tidak usah ikut masuk ke dalam situ, karena kita harus percaya diri, kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita berkarya di YouTube dengan sungguh-sungguh, dengan keteguhan hati, itu insya Allah nanti apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan kepada pemirsa kita, penggemar kita, subscriber kita, itu diterimanya dengan hati, karena kita juga memberinya dengan hati. Jadi biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kita sudah lakukan di YouTube, ayo terus kita lakukan. Guru-guru kita, mentor-mentor kita sudah banyak memberi ilmu, sudah banyak memberi metode, sudah banyak memberi wawasan, dan itu adalah modal kita. Sesuatu yang belum kita coba, sesuatu yang belum kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan ragu. Makanya ayo kita sungguh-sungguh, oke? Cukup sekian dari Mas Aris Channel, mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya, bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi untuk kita bersama, terutama Mas Aris Channel menyemangati diri pribadi Mas Aris Channel. Cukup dari Mas Aris Channel, terima kasih sudah menyempatkan nonton video ini.
jangan lupa untuk selalu support channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan berkembang lagi. Cukup sekian dari Mas Aris Channel, ada salah-salah kata atau mohon ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao.